Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Bandar Lampung bersilaturahmi dengan LDII Kota Bandar Lampung di kantor DPD LDII Kota Bandar Lampung pada Rabu 29 Juni 2022. Kegiatan bertajuk Kunjung Sayang dengan tema Bersama Walaupun Tak Sama, Hargai Perbedaan dan Kita Rawat Kerukunan. Ketua FKUB Kota Bandar Lampung, Purna Irawan, menyampaikan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Bandar Lampung saat ini sangatlah kondusif. Menurutnya, hal itu terjadi karena memang sudah terbangun komunikasi yang sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya dan juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah Bandar Lampung. Untuk membangun komunikasi, sehingga dari tiap-tiap lembaga atau organisasi keagamaan itu bisa memberikan fungsi kerukunan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga dari kunjungan kita hari ini, kita banyak belajar dari LDII Kota Bandar Lampung, baik dalam hal bagaimana mereka memuliakan sesama saudara atau tamu, bagaimana administrasi yang memang sudah mereka lakukan, juga kegiatan-kegiatan mereka yang bisa kita sinergikan untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Ketua DPD LDII Kota Bandar Lampung, Yaumil Khair, menyambut baik Kunjung Sayang FKUB Bandar Lampung. Yaumil mengatakan LDII siap membantu FKUB merawat kerukunan umat beragama. Hadir dalam Kunjung Sayang tersebut Ketua DPW LDII M. Aditya dan Sekretaris Heri Sensus tadi, perwakilan Ketua Organisasi Agama Hindu, Buddha, Katolik, serta Protestan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.